Rame banget. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fix ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini tuh kita pengen main game PUBG New Stack lagi ya, karena masih alpha test. Dan ya, di sini kita pengen test gaming lagi, yaitu di iPad Pro M1 saya teman-teman ya. Jadi di sini kita pengen test gaming apakah iPad Pro ini tuh sanggup melibas game PUBG New Stack ini ya. Oh ya, sebelumnya ini masih alpha test, jadi kemungkinan iPad saya tuh masih nggak terlalu kompatibel, seperti masih panas gitu. Pokoknya kita di sini langsung aja tes gaming aja teman-teman ya, tes gaming iPad Pro kita. Yang pertama itu kita masuk ke pengaturan dulu, kita lihat grafiknya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan grafik maksimal cuy, max ultra, nggak bisa ekstrim ya. Sebenarnya ultra tinggi bisa, tapi kita pakai yang max aja karena grafiknya tuh tambah beautiful. Oke, di sini kita udah masuk di lobbynya. Kalian bisa lihat sendiri di sini kenapa orang tuh nggak pakai baju gitu loh. Dan ya, di sini kita pengen coba lihat-lihat teman-teman. Gila. Grafiknya tuh keren banget kalau di iPad coy, sumpah ini apalagi luas teman-temannya. Oke, di sini kita udah ada di dalam pesawat dan ya, di sini kayaknya kita turun di mana? City Hall aja teman-teman ya. Kita turun aja di City Hall. Mudah-mudahan sih nggak terlalu rame teman-teman ya. Let's go bro. Let's go. Dan ini tuh enak banget kalau kita main di iPad. Cuman masalahnya itu agak sedikit berat aja teman-teman ya. Berat. iPad ini tuh berat cuy. Jadi kita perlu beradaptasi aja sih untuk main game PUBG Mobile New Stack ini di iPad. Gila tuh grafiknya tuh. Wih keren banget. Nggak ada orang kah? Sepi kah? Wah sepi cok, dan ada sedikit ngeframe dikit teman-teman ya. Lumayan ya ngeframe dikit. Kayaknya sih nggak terlalu ngaruh teman-temannya kalau ngeframe dikit aja. Dan ada MRT tuh teman-temannya, ada MRT ya di sana ya. Ada orang kah? Kok sepi ya teman-temannya? Kenapa nih sepi nih? Kemana semua orangnya? Dan ya kalian bisa lihat di sini, wih enak banget grafiknya cuy. Keren banget cuy grafiknya kalau di iPad gitu loh. Wah ringan gitu loh. Cuman kadang sedikit ngelek-ngelek dikit teman-teman ya, karena ya biasalah masih alpha test, wajar teman-teman ya. Biasanya ya kalau awal-awal turun tuh rame cuk, kenapa ini tiba-tiba sepi ya? Mungkin karena saya main solo ya. Kalau main squad itu pasti rame cuy, rame banget teman-teman ya. Dan ya di sini masih ada shield, kita ambil shield. Ada orang nih. Di mana orangnya cuk? Ke belakang. Widih, ngekill kita guys. Mantap teman-teman ya. Kita ngekill juga akhirnya coy. Walaupun bot teman-teman ya, itu bot ya. Oke, di sini ada DP, kita pakai DP aja teman-teman ya. Terus tuh ganti. Saya pengen cari M4 nih, dari tadi tuh nggak ketemu M4 masalahnya loh. Agak sedikit sulit juga teman-teman nyari M4 di sini ya, di PUBG New Stack ini ya. Wah, sumpah di main di iPad tuh agak sedikit berat teman-teman ya. Tangan saya tuh udah mulai pegal-pegal gitu loh. Aduh, apalagi kalau main giro teman-teman. Sebenarnya kalau main di iPad itu enaknya nggak pakai giro ya, jadi kita bisa sandarin aja di meja teman-teman ya, jadi kita nggak perlu megang iPadnya gitu loh. Di sini nggak ada apa-apa sih, kayaknya kita langsung jalan-jalan aja teman-teman ya. Kita cari tuh kaca-kaca aja masih kelihatan cuy kalau pecah-pecahannya. Keren. Oke, kita kemana nih guys? Kemana kita guys? Kayaknya game PUBG Mobile New Stack ini tuh mirip-mirip sama mode terbarunya PUBG Mobile ya. Ada kayak MRT tuh, terus tuh ada shieldnya juga dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Coba kita lihat di sini. Wih, jauh banget kita ya. Langsung aja kita ke circle teman-teman ya. Menggunakan mobil. Mobil ini tuh pelan banget cuy masalahnya cuy. Gue paling suka naik ini sih, naik Tesla teman-teman ya. Nah ini ada Tesla. Oke, kita naik mobil ini aja karena mobil ini tuh kencang banget dibandingkan mobil yang saya pakai saat ini ya. Oke, kita pakai mobil ini aja. Mobil ini coy bisa auto juga mobilnya. Oke, iPad saya ini udah mulai hangat teman-teman ya, dan udah mulai panas sih sebenarnya teman-teman ya. Udah mulai panas, nggak tahu ini berapa derajat Celcius karena saya nggak ada pengukur suhu gitu. Jadi saya nggak tahu teman-teman. Yang jelas iPad ini tuh udah mulai panas banget nih. Waduh gila. Jangan-jangan jalan-jalan kayak gini ketemu musuh mati kita ya masalahnya. Tapi kayaknya nggak sih teman-teman ya.
harusnya sih kita nggak boleh mati duluan coy. Kita cari M4, kita looting-looting dulu teman-teman ya. Ya Allah, sini aja kali ya. Ada orang nggak sih? Oh, ada orang. Ada orang depan cuy. Ih, sakit banget. Ya Allah, gue nggak lihat ada musuh cuy. Widih, rame banget coy sini. Gila rame banget. Ini orang atau bukan nih? Allahu Akbar, ini satu server di sini guys ya. Ini sumpah satu server di sini nih. Yakin gua satu server di sini semua nih turun nih. Rame banget coy. Oke, senjata. Wah, rame banget. Gak ada senjata yang bagus kayak gitu. Uzi doang nih. Ada yang kabur. Kita majuin deh. Ini rame nih. Mampus lu, rata lu sini lu. Gak ada aliansi-aliansi guys ya. Oke. Kita dapat 3 kill di sini kita. Mantap guys, mantap banget. Sabar, kita looting-looting dulu. Oh, M4 nih. Ada KM sih. Sudah uji aja teman-teman. Kok M4-nya nggak keambil ya? Ada orang di belakangku. Oh, di sini. Mati kau. Mati satu. Solo gak dia itu. Mana lagi musuhnya? Mana? Oke, mantap. Mati satu. Masuk atas. Anjir. Aduh, tolong. Help me. Please. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja di video kali ini tentang gameplay PUBG Mobile Newstack di iPad Pro M1 saya teman-teman ya. Karena saya pengen lanjutin lagi gameplaynya, masalahnya takutnya kepanjangan videonya kalian juga bosan. Jadi kita lanjutin aja di video berikutnya aja teman-teman ya. Oke, itu saja, thank you for watching, sampai jumpa di next video. Dadah.